إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji hanya milik Allah والصلاة والسلام على رسول الله Dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam ada seekor hewan yang mana hewan ini sering disebutkan dalam konteks negatif. Sering disebutkan dalam teks-teks agama bahwa hewan ini tidak baik. Dijadikan perumpamaan kejelekan, selalu beridentik dan berkonotasi jelek atau negatif. Hewan itu adalah al-kalb, anjing. Kita temui banyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan atau menyebut seekor anjing dalam konteks negatif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulu al-malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun." Malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya dan ada lukisan atau gambar atau patung dari makhluk yang bernyawa. Malaikat rahmat gak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Berarti konotasinya jelek, negatif, gak bagus. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu datangnya Jibril, tetapi Jibril lama gak datang. Rasulullah merasa Jibril telat datangnya. Dan Rasulullah menunggu, kenapa Jibril tidak datang? Ternyata tanpa disadari di bawah kasur tempat tidur atau di bawah ranjang Rasulullah ada jirwul kalbi, ada anaknya anjing. Maka Rasulullah mengatakan, ahriju, keluarkan anak anjing ini. Setelah anak anjing dikeluarkan, barulah malaikat Jibril turun. Kemudian Rasulullah berkata, wahai malaikat Jibril, kenapa engkau terlambat? Maka malaikat Jibril mengatakan, nahnu ma'asyiral malaikah, kami para malaikat, la dadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Kami para malaikat tidak mau masuk rumah yang rumah itu ada anjingnya dan lukisan patung atau gambar dari makhluk yang bernyawa, tidak mau. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, idza walaghal kalbu ina'a ahadikum aw fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ulahunna biturab.
jika ada anjing menjilati bejana kalian, menjulurkan lidahnya di air yang ada di bejana kalian, maka cucilah bejana itu 7 kali. Di antaranya atau yang pertama memakai debu atau pasir. Berarti kan jelek, berarti tingkat kenajisannya sangat tinggi, berbeda dengan najis-najis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-aidu fi hibatihi kal kalb yaqi'u tsumma ya'udu fi qai'ihi." Orang yang memberi terus ditarik kembali seperti seekor anjing muntah, kemudian dia jilat kembali muntahnya. Selalu anjing disebutkan dalam konotasi negatif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan para orang-orang khawarij, orang yang gampang mengkafirkan saudara muslim gara-gara maksiat yang ia lakukan. Ada kelompok namanya khawarij yang haus darah, suka mengkafirkan orang. Rasulullah menjuluki mereka kilabu ahlin nar, anjing-anjing ahli neraka. Selalu anjing disebutkan dalam konteks negatif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan khamsu fawasik yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan fasik, perusak, yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Di antaranya adalah al-kalbul akur, anjing gila, anjing galak, anjing gila. Anjing sering disebut dalam konotasi negatif. Tetapi para jamaah, di dalam Al-Quran ada 2 titik di mana anjing diangkat derajatnya dan disebutkan dalam konteks positif. Ada 2 tempat. Yang pertama dalam surat Al-Maidah ayat 4. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan hewan-hewan buas yang terlatih, anjing-anjing di antaranya yang terlatih, yang kau ajari ilmu. Makanya kalau kita belajar fikih ada istilah al-kalbul mu'allam, anjing yang dididik, anjing yang diberi ilmu, anjing yang dilatih. Maka anjing yang dilatih ini di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam konteks positif, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita untuk berburu dengannya dan Allah halalkan buruan dari anjing itu dengan syarat anjingnya terlatih, al-kalab al-mu'allam, anjing yang diajari ilmu. Jadi kalau panjenengan berburu pakai anjing, ketika melepas mengucapkan bismillah terus dia lari, ketika disuruh kembali, dia kembali, disuruh berangkat, dia berangkat. Kalau dia menerkam musuh, mengoyak, mengeluarkan darah, tapi tidak dimakan sama dia, itu buruan, dipegang sama dia, diperuntukkan untuk majikannya. Itu berarti tandanya anjing itu terlatih. Kalau anjing itu terlatih, dididik, diberi ilmu, bahasa Arabnya al-kalb al-mu'allam, anjing yang diberi ilmu, dididik, maka Allah angkat derajatnya, disebut dalam konteks positif, Allah halalkan buruannya dan boleh kita berburu dengannya. Padahal sebelumnya kan gak boleh kita memelihara anjing. Rasulullah bersabda, barang siapa memelihara anjing, maka setiap 1 harinya dikurangi pahalanya 1 qirat. Tapi khusus ini dibolehkan karena anjingnya mu'allam, terlatih, dididik, diberi ilmu. Ini titik yang pertama. Titik yang kedua, ada anjing di dalam Al-Quran disebut dalam konteks positif, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 18. Wa kalbuhum basitun dira'ihi bil wasid. Dan anjingnya Ashabul Kahfi, anjingnya para pemuda Ashabul Kahfi, itu berada di mulut gua. Disebutkan ceritanya bukan dalam konteks negatif, tapi dalam konteks positif. Dulu ada seorang pemuda, akidahnya kuat, beriman, dikejar-kejar sama raja yang kafir, berlindung di sebuah gua, dan di situ ada anjing yang ada di mulut gua.
beri anjingnya disebut dalam konteks positif, bukan dalam konteks negatif. Karena apa? Alasannya apa kok disebut anjing ini dalam konteks positif? Alasannya karena anjing ini berteman sama orang-orang yang baik. Karena anjing ini berteman sama para pemuda soleh yang bertauhid, maka disebutkan dalam konteks positif. Bahkan Allah gak ingin ceritanya anjing ini dilupakan. Orang Islam menurut sunnah Nabi dianjurkan setiap malam Jumat membaca surat Al-Kahfi. Dan siapa yang baca surat Al-Kahfi pasti akan melewati ayat 18 ini, bahwa dulu ada seekor anjing bersama Ashabul Kahfi ada di mulut gua. Kenapa Allah angkat derajatnya? Karena dia berteman sama orang soleh. Jadi ada dua titik, ada dua tempat anjing itu disebutkan dalam konteks positif, yang mana sebelumnya selalu disebut dalam konteks negatif, 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 negatif. Ada dua tempat. Yang pertama, manakala anjing itu mau diberi ilmu. Ketika anjing itu mau dididik, mau diberi ilmu, Allah angkat derajatnya, disebutkan kebolehannya dalam Al-Quran untuk berburu dengannya, bahkan buruannya halal untuk kita makan. Meskipun kita belum sempat menyembelih, yang penting kita lepas bismillah, anjing itu berjalan, menerkam, membunuh kelinci, kelincinya boleh kita makan, meskipun gak kita sembelih. Karena anjingnya, syaratnya anjingnya terlatih. Kalau sampai anjing itu makan dan dimasukkan ke perutnya, berarti bukan anjing terlatih, haram, gak boleh dimakan, sisanya gak boleh dimakan. Tapi anjing yang terlatih, mau dididik, lalu dia menerkam kelinci, kijang, terkoyak, mati, tapi gak dimakan dagingnya oleh si anjing, itu tanda anjing itu terlatih. Ketika anjing terlatih, Allah angkat derajatnya, karena dia mau dididik, mau diberi ilmu, Allah sebutkan dalam konteks positif. Berarti, kalau siapapun ingin diberi ketinggian, diangkat derajatnya oleh Allah, belajarlah ilmu, tuntutlah ilmu. Anjing saja diangkat oleh Allah manakala dia punya ilmu, manakala dia mau diajari. Allah tidak mendolimi anjing. Anjing saja diangkat derajatnya dengan syarat yang pertama, ilmu. Yang kedua, anjing tadi, anjingnya Ashabul Kahfi dicantumkan dalam Al-Quran karena dia berteman sama orang baik. Karena dia berteman sama orang baik, maka dia diangkat derajatnya ikut kecipratan kebaikan orang-orang soleh tadi. Sehingga kesimpulannya jamaah, jika anjing saja karena ilmu dan karena berteman sama orang baik diangkat derajatnya oleh Allah, maka kita manusia lebih layak untuk mendapatkan kebaikan itu. Maka tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Yang kedua, bertemanlah sama orang-orang baik. Jika engkau punya ilmu, engkau punya komunitas teman-teman yang baik, engkau pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-iman, siapapun yang memiliki dua hal ini pasti akan Allah angkat derajatnya. Yang pertama ilmu, itu sudah janjinya Allah. Siapapun yang punya ilmu pasti diangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang punya ilmu dengan beberapa derajat. Siapapun yang memiliki ilmu pasti diangkat derajatnya oleh Allah, bahkan orang kafir sekalipun. Siapa yang pertama kali menciptakan lampu listrik? Thomas Alva Edison. Semua orang kenal sama dia, Allah tidak mendoliminya, Allah angkat derajatnya. Semua orang tahu, anak SD aja tahu siapa nama pertama kali penemu lampu listrik. Semua tahu, Allah angkat derajatnya, Allah tidak mendoliminya karena dia punya ilmu. Hanya saja karena dia kafir, Allah beri haknya di dunia. Di dunia gak didolimi sama Allah, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan kebaikan, tapi tetap dikasih di dunia. Allah tidak mendoliminya. Kalau orang kafir aja diberi ketinggian karena punya ilmu, bagaimana dengan umat Islam? Al-Imam Al-Bukhari terangkat di dunia, terangkat di akhirat insyaallah. Para ulama hadis, setiap kita sebut kitabnya, diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah, kita mendoakannya. Siapapun yang punya ilmu agama pasti akan diberi ketinggian oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, berteman sama orang baik. Jika anjing saja diangkat derajatnya karena berteman sama orang baik, bagaimana dengan kita manusia? Karena untuk menjadi orang baik butuh orang baik. Saya ulangi, untuk menjadi orang baik kita butuh orang baik. Masih ingat kisah orang membunuh 99 nyawa? Dia ingin bertobat, datang kepada ahli ibadah. Apakah orang ini masih bisa tobat? Kata ahli ibadah, lah, gak bisa tobat. Dia telah membunuh 99 nyawa. Akhirnya dia putus asa, dibunuh sekalian orang ini hingga lengkap menjadi 100 nyawa. Oh, dia datang ke ahli ilmu. Apakah masih tobat orang ini? Masih bisa tobat? Dia telah membunuh 100 nyawa. Kata ahli ilmu, bisa. Allah mengampuni dosa semuanya selama belum waktunya tobat itu tertutup. Allah selalu mengampuni dosa. Dengan syarat, tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ke negeri yang baik, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan orang-orang yang baik yang ada di sana. Jadi untuk jadi orang baik, kita butuh orang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah." Tidaklah orang Islam mati disolati jenazahnya oleh 40 orang yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah, niscaya Allah perkenankan syafaat 40 orang itu untuk si mayit, yaitu Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, diterima oleh Allah. Itulah teman-teman yang baik. Lah gak mungkin sampai yang disolati orang-orang baik kecuali sampai harus mencari teman-teman yang baik. Siapa yang berteman sama orang-orang baik, kalau mati disolati orang yang baik-baik. Tidak hanya di dunia, di akhirat pun orang yang baik akan mencari orang baik. Nanti pada hari kiamat, penghuni surga ketika masuk surga, dia bertanya kepada Allah, Rabbi aina ashabi, ya Allah, mana teman-temanku dulu, kok enggak kelihatan di sini? Ikhwani, teman-temanku dulu di dunia di mana, ya Allah, kok aku tidak ada di surga, enggak ketemu sama mereka? Dicari sama temannya yang baik-baik itu. Allah katakan, lihatlah ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kamu kenal yang di dalam jiwanya masih ada sedikit iman, keluarkan dari neraka. Bertemanlah sama orang baik, tuntutlah ilmu agama dan bertemanlah sama orang baik. Dua hal ini yang bisa kita petik pelajarannya dari seekor anjing yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna al qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma innana na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadhafina fi Filastin wa fi Suria wa fi Rohingya. Unsurhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.